kau jadi. Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisi. Cat, itu video apaan sih, Cat? Dulu ya, Cat, semasa hidup, Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut, nah Poci jadi gendangan tuh. Kalau bisa kita patahkan 1 kilo saja, mas yang nangkring itu, Gino. Jadi jutawan kita. Ah, sudah, jangan ngomong macam-macam sampean. Gara-gara sampean saya jadi nganggur begini. Eh, kerok dulu tuh lidah baru ngomong, Gino. Nah, gara-gara kamu saya jadi gembel begini. Sudah enak-enak jadi anak buah Bapak Tukang Mudo. Cuma nggak ngontrak, makan gratis. Beliau itu orang baik. Saya banyak berutang budi padanya. Kok saya yang salah? Saya kan ikut-ikutan cara kerja sampean yang gak bener itu. Jadinya apa? Saya ikut dipecat. Saya kan tidak suruh kamu ikut-ikutan. Nah, lantaran kebodohan I jadi terlantar, tahu? Nah, mestinya kamu yang ganti kerugian. Memangnya asuransi ganti kerugian? Udah, daripada ribut-ribut, mari kita cari kerja. Kerja? Sedangkan sarjana banyak yang nganggur. Mana mungkin ada lowongan buat kita. Nah, sarjana yang nganggur itu barangkali sarjana yang malas atau sarjana berijazah aspal, tahu nggak? Aspal? Iya, asli tapi palsu. Ah, jangan ngawur, Gino. Hei, daripada kita ngelantur, kita coba jadi tukang semir yuk. Tukang semir? Hah? Ayo. Kau jadi. Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisi. Cat, itu video apaan sih, Cat? Dulu ya, Cat, semasa hidup, Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut, nah Poci jadi gendangan tuh.